Oke, teman-teman. Kali ini kita mau unboxing kulkas 2 pintu dari merek LG ini. Untuk tipe yang akan kita unboxing, ini lebih besar dibanding 215, teman-teman. Tipe yang akan kita unboxing yaitu GNB312PLGB. Nah, untuk warna dari kulkas ini yaitu Platinum Silver 3. Wow, namanya juga udah platinum warnanya, teman-teman. Untuk produksinya itu diproduksi di Indonesia. Kita mau cek dulu apa aja keunggulan dan keistimewaan dari kulkas LG ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita unboxing. Unitnya, teman-teman, ini dia nih. Untuk warnanya itu warna abu, tapi dia abu muda nih, teman-teman. Dia lebih muda dibanding tipe 215. Nah, di pintu bagian bawah itu ada list warna silver. Ini membuat si kulkasnya tambah lebih premium nih. Kita mau cek dulu keliling, ini bagian samping sebelah kanan nih, teman-teman. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Ini paling bawah ini ada tempat kompresor, itu di bagian bawahnya. Ini sebelah kiri nih, teman-teman, samping sebelah kiri. Nah, selanjutnya nih, ini nah, ketika ngebuka kulkas ini, di sini ada stiker untuk panduan atau petunjuk singkat pengaturan dari kulkasnya, teman-teman. Nah, di sini juga ini ada emblem logo LG. Di bawahnya itu ada stiker smart inverter garansi 10 tahun, teman-teman. Oke, sebelumnya kita mau cek dulu di bagian atas, teman-teman. Apa aja fitur atau keunggulan dari kulkas ini. Nah, ini dia freezer dari kulkas LG-nya, teman-teman. Nah, di sini ketika kita buka baru, ini ada penyangga untuk pengaman raknya, teman-teman, agar nggak goyang atau dia lebih stabil. Untuk sistem pendinginannya itu udah multi air flow, teman-teman. Ini dia nih. Di sini juga udah dilengkapi dengan ice tray. Ini pembuat es batu, teman-teman. Ini di sini lebih gampang. Untuk raknya itu dia udah terbuat dari tempered glass semua. Ini kekuatannya itu sampai dengan 100 kilo, teman-teman. 150 kilo juga kuat nih, teman-teman. Oke, untuk di bagian pintu atau freezernya itu ini ada dua rak. Ini bisa dicek, teman-teman. Ini ada rak pertama bagian atas dan ini rak di bagian bawah. Ini untuk tempat makanan, minuman beku juga, teman-teman. Dan untuk bahannya bisa dilihat nih. Untuk bahannya dia lumayan bagus. Nih, teman-teman, saya dekatin lagi nih. Dia itu kelihatan lebih premium. Nah, ini di pojok bagian dalam, ini untuk pengaturan suhu di bagian freezernya, teman-teman. Tuh, hampir nggak kelihatan dan ini. Nah, di sini di bagian atas sebelah kiri ada spesifikasi dibuat kulkasnya. Ini ada modelnya, ada tegangannya, untuk masuk pengenalannya listrik pertama, untuk listrik pencairan bunga es, dan kapasitasnya berapa, 340 liter, berat dari kulkasnya itu 57 kilo, dan pakai Freon R600A, teman-teman. Di sini juga ada dimensinya, di sini lengkap semua, bisa dicek, teman-teman. Ini di bagian atas.
Selanjutnya kita mau cek dulu di bagian bawah dari kulkas ini teman-teman. Ini untuk tempat sayur-sayuran, buah-buahan. Kita mau cek dulu apa saja keunggulan dan fitur dari kulkas ini. Nah, ini dia nih di bagian bawahnya teman-teman. Ini kita mau cek dulu fullnya nih. Ini bagian bawah untuk rak pada kulkas ini. Nah, di sini ada rak pull of tray. Ini untuk mempermudah mengambil makanan teman-teman. Tinggal ditarik ke depan. Nah, ini untuk raknya itu ada 1, 2, 3, dan 4 sih sebenarnya sama pull of tray-nya. Untuk raknya itu terbuat dari tempered glass teman-teman. Nah, ini dia nih lebih detailnya teman-teman. Di bagian dalam itu ada pengaturan buat lemari es di bagian bawahnya teman-teman. Di paling pojok. Untuk rak bagian bawah ini ada motifnya teman-teman. Ini rak di atas vegetable tray. Nah, ini motifnya itu bulat-bulat garis nih teman-teman. Dia lebih unik sih sebenarnya sih. Nah, di atas itu ada ini, ada kartu garansi, buku panduan, dan ini juga ada ini serial number teman-teman semuanya. Nah, di sini ada lengkap semuanya. Oke, di bawahnya itu ini nih. Oh, ternyata kalau untuk tipe ini dia fresh zone, fruits dan vegetable. Ini untuk tipe 312 teman-teman. Ternyata setiap tipe beda nama juga. Oke, kita mau cek dulu fresh zone-nya atau vegetable tray-nya teman-teman. Nih, kita mau tarik dulu seberapa besar nih. Nih, ternyata untuk fresh zone-nya dia gede nih teman-teman. Ini muat kurang lebih di 10 sampai 15 liter ini kapasitasnya. Kalau nggak salah bisa juga sampai 20 liter. Gede nih teman-teman. Sementara untuk sistem pendinginannya, dia pakai door cooling. Ini pendinginannya itu lebih cepat, merata di setiap bagian door cooling. Membuat suhu dalam lemari es itu sampai 35% lebih cepat dingin dibanding pendingin konvensional teman-teman. Oke, untuk di bagian ini, di bagian atasnya itu ini ada lampu LED untuk penerangan ketika kita ngebuka kulkas bagian bawahnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau cek dulu kelengkapan yang ada di pintunya teman-teman. Ini ada 1, 2, dan ini 3. Ada 3 rak nih teman-teman. Di bagian pintunya dan paling bawah itu paling gede. Di sini untuk tempat telurnya itu manual nih, kita bisa pindah-pindahin. Dan di paling bawah itu nggak ada raknya karena fresh zone-nya itu udah gede. Nah, sehingga di bagian bawah dia nggak dibikin teman-teman. Nih, untuk raknya bisa dilihat. Nih, untuk bahan, kualitas bahan kelihatan sih teman-teman. Dan gak usah diragukan lagi teman-teman. Nah, untuk dimensi pada kulkas ini, panjangnya itu 60 cm, lebarnya itu 72 cm, dan tingginya itu 164 cm teman-teman. Dengan sistem pendinginan multi air flow, ini dirancang untuk mempertahankan tingkat suhu ideal yang membantu mempertahankan kesegaran makanan lebih lama teman-teman. Dan ini juga untuk menjaga sayur-sayuran atau makanan tetap segar lebih lama. Oke teman-teman, cukup sekian video unboxing kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya untuk membeli kulkas atau lemari es dari merek LG. Oke, untuk teman-teman yang akan mau diskusi, silahkan komentar di kolom komentar. Kita akan diskusi sama-sama. Oke, cukup sekian video unboxing kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.